JKT? Bekas. Lambatnya. JKT? Bekas. Oke, kita sambung. Pada muka surat 18. Hari Senin tu saya tak ada. Tak ada kelas ya. Saya ada mesyuarat dekat Ipoh. Mesyuarat JSU. JSI untuk tentukan tajuk apa yang masuk untuk peperiksaan awal tahun, pertengahan tahun dan juga peperiksaan percubaan SPM. Okey, kamu punya tak tahu lagi formatnya macam mana, jadi kita tengoklah, tapi tak ada masalah rasanya. Okey, dalam kamu melukis tu ada beberapa faktor. Saya tengok tu, saya nak tengok macam mana cara kamu lukis. Pastikan pensel kamu tajam. Okey, tak? Kalau pakai pensel kayu mesti tajam. Boleh. Kalau dia tumpul, okey, dia akan menghasilkan garisan tebal dan hitam. Boleh pakai yang tumpul, tapi itu untuk garisan objek bukan oblik. Okey, saya tunjuk kamu. Bila kamu melukis, masih ada lagi, ramai lagi yang tak faham. Bila kamu melukis menggunakan pensel, mana pensel saya? Siapa cilok? Okay, pensel kayu. Contohnya kamu nak buat okay, bentuk ni lah. Katakan bentuk tu. Nampak? Nampak ke tak nampak? Memang tak berapa nak nampak sebab dia garis pembinaan. Garis ini gunakan pensel 2H. Seelok-eloknya 2H. Dengar cakap, saya cakap 2H tu 2H lah. 3H ke kan? Boleh, tapi masalahnya kamu bukan senang nak kawal tangan kamu ni. Kan? Nak tekan je punyanya. Okey, jadi ini adalah garisan pembinaan. Bila nak jadikan garisan objek, okey, kamu gunakan pensel yang boleh dapat beza. Macam tu. Contohnya. Okey, nampak tak beza dia? Okey, yang garisan pembinaan tak apa, boleh lebih nampak? Ujung tu boleh lebih. Tetapi garisan objek tak boleh lebih, dia kena tepat. Bandingkan lukisan saya ni dengan lukisan kamu. Macam tengok. Apa kamu punya? Sini. Ni, apa benda yang dilukisnya pun tak. Nampak tu? Dengan hitamnya. Mana satu pembinaan, mana satu objek? Ini garis apa pula ni? Nak ambil ukuran pun bermasalah. Ambil ukuran. Tahu macam mana nak ambil ukuran? Guna apa? Ambil ukuran tu sekunti. Pembaris. Oh, ambil pembaris. Letak. Okey, 1, 0, 0 sampai 5. Macam tu. Macam tu ke? Kan dah ajar. Form 1, form 2. Garis je lah, garis. Tanda 1. Okey, ini pertembiring garis. Ambil U. Baru ambil U. Ukuran, tentukan berapa? 5. Letak kat sini. Tandakan. Ambil ukuran. Boleh? Ubah. Tak apa. Ni mula-mula ni tak apa. Saya ajar dia mula. Okey. Seterusnya adalah teknik penghurufan. Okey, bila dalam teknik penghurufan ini, kamu nak garis, garisannya mesti
Tulisannya mesti seragam. Ha. Ni saya tengok ada buat garis. Ha? Ada buat garis. Saya tunjuk contoh. Okey, dia dah siap garis lah. Contohnya ni. Ha, garis macam tu. Tapi bila tulis, bila tulis, serupa tak ya garis. Apa guna garisnya tu? Tulis je kopi tu. Kan? Ha, ataupun kamu tulis kopi ni. Gitu. Okey. Tulisan dalam grafik komunikasi teknikal dia mesti segi empat sama. Ha. Okey, mesti dalam segi empat sama. Contoh dia, dia tak boleh panjang. Ha, kalau ini panjang. Okey, contohnya yang macam ni. Dia masih dalam garisan. Okey, ini berbentuk panjang. Okey, ini ni lebar sangat pula. Betul. Ha. Dia kena segi empat sama. Lebih kurang. Jarak pun lebih kurang. Ha. Itulah guna garisan tu. Kan, bukan ada garis, tapi okay, macam biasa dalam kelas je. Tapi tak payah. Faham? Itu teknik penghurufan. Okay, kita tengok. Beza-bezanya. Selang lah. Ini fakta ni. Kamu tengok. Selang antara barisan adalah dijarakkan pada kadar separuh daripada ketinggian huruf. Katakannya tinggi dia 3 cm. Jadi selang ni berapa? 1.5. Ha, mana tahu keluar soalan macam ni? Ha, sekarang boleh keluar lah soalan macam tu. Okey, kita tengok masalah-masalah yang berlaku. Ha. Kalau macam ni bagus. Seragam. Yang ini, ha, yang saya cakap tu lah. Kejap kecil, kejap besar. Ha. Yang ini, ada yang terkeluar. Buat tu. Dah buat garis tapi tulis keluar. Apa guna garis tu? Okey, yang ini condong tak sama. Ini tegak, ni condong, ni tegak, ni condong, ni condong, ni condong, ni tegak, ni condong. Eh, ni tegak. Yang ini ketebalan tak sama. Ni jarak antara huruf tak seragam. Okey, ha. Sepatutnya yang ini semua setiap lukisan kamu kena tulis nama kamu ikut macam ini. Faham? Okey. Ha, ni dia punya latihan. Okey, seterusnya adalah lakaran. Ha. Lakaran ni